Assalamualaikum sahabat Behes. Tahu nggak sih kenapa kita disunahkan mencium Hajar Aswad? Seperti yang kita ketahui, kalau Hajar Aswad itu adalah batu dari surga yang berwarna putih. Bahkan lebih putih daripada susu. Tapi kalau kita lihat secara langsung, sebenarnya warnanya hitam. Itu karena dosa manusialah yang membuatnya menjadi hitam. Dan kita disunahkan untuk mencium batu tersebut. Tapi kenapa sih batu yang berubah menjadi hitam karena dosa kok malah disunahkan untuk dicium? Jadi gini, Abis bin Robi'ah melihat Umar bin Khattab mencium batu tersebut. Lalu Umar berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Jadi kita disunahkan untuk menciumnya, karena itu adalah tuntunan Rasulullah. Nah, karena perintah beliau, ya sami'na wa ato'na, manut aja, gak perlu banyak tanya.